Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands wrong. I turned him to gold and it took him higher. Well, I'll be a daydream, I'll be your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the setengah malam sekitar setengah satu arrived to Kuala Lumpur, Malaysia. Sekarang udah jam 5 nih, aku mau flight lagi ke Chennai, the true destination of me. Nah, terus yaudah, aku pengen tidur banget, udah ngerasa capek banget matanya, kayak berasa pengen tidur. Tapi kalau misalkan tertidur kebablasan, kan ribet juga urusan, kan aku takut kebablasan. And my friend sends email, no, exactly my new friend sends email to me that Santa namanya, ternyata ya, yeah, she's from Malaysia. Dan aku ketemu dia tadi di sana, tuh dia lagi nunggu di sana. Cuman aku lagi charging my phone karena handphone aku lagi low banget baterainya. Dan dari kemarin aku nggak nemuin timing yang pas buat charging handphone. Yaudah sekarang gitu. Nah ada Santa nih, Santa ngajakin aku karena dia udah di apa ya namanya, udah booking ke taksi dari sana by her uncle. Nah nggak tahu terjadi mana di sananya. This is your destination from me with my new friend. Halo Santa. Siap. To Chennai insyaallah. Officer, aku kasih semua dokumennya sampai akhirnya mereka ngelihat kok visa aku turis, tapi aku di sini jadi ikut-ikut conference. Sampai akhirnya paspor aku, visa, LOA, ya aku itu ditahan di immigration office. Dan sebenarnya final decisionnya aku harus return ke Indonesia buat pulang besok. Cuman bermasalah sama pembelian tiket karena tiketnya nggak bisa dibeli pakai rupiah di Indonesia, harus pakai rupiah dan nggak ada orang yang bisa beli pakai rupiah. Nah sekarang aku harus diisolasi nih di ruangan, satu ruangan dia ruangannya nggak ada apa-apanya, cuma ada kursi sama selimut aja. Sampai nanti jam 6, dibilangnya sampai jam 6 tapi ini udah jam 6, jadi kayaknya takes time lagi deh sebentar abis ini. Nah dibilangnya dari komite Serdab sana kalau misalkan ada salah satu staffnya namanya David, dia udah kesini. Tapi aku yakin andaipun David kesini, dia gak bisa ngurusin aku. Kenapa? Karena layanannya dibuka baru jam 6. Jadi aku gak tahu David sekarang di mana. Dia udah ada di sini dan lagi nunggu apa kayak gimana. Dan aku gak bisa dapetin any information gitu loh dari si pihak sana, si pihak sininya ya, Chennai Airportnya. Exception from the airlines AirAsia. Mereka yang bakal ngatur semuanya nanti setelah jam 6 nanti. Nah aku juga udah minta buat officernya kesini, tapi masih belum ada yang kesini karena emang belum buka sisi airlinesnya kayak gitu. Nah halo, jadi
ini detik-detik aku mau boarding, mau dapat boarding pass ke Kuala Lumpur, setelah itu aku mau pulang ke Indonesia. Sedih banget gak sih? Kayak bentar banget. Nah, kalau bisa lihat di belakang-belakang aku, ini adalah ruangan aku ditahan. Ditahan selama dari jam 1 sampai sekarang sekitar setengah 9. Bayangin sama kamu. Oh ya, tadi ada yang nelpon ke aku, Kak Caca. Kayaknya dia benar-benar worry banget deh sama keadaan aku di sini. Terus kayaknya komite-komite lain juga sama, cuman karena komite lainnya udah di luar Indonesia dan gak bisa calling aku pakai nomor Indonesia, jadinya Kak Caca yang calling aku. Aku nggak tahu sih, katanya David dia kesini, tapi kan dia waktu dia kesini waktu si service dari AirAsia-nya lagi close dia, jadi pasti gak akan bisa. Terus aku nggak tahu gimana kabarnya lagi. Makanya aku benar-benar tadi cuma bisa berdoa aja, ngaji, amat surat, and others kayak gitu. Halo, aku mau balik lagi nih. Jadi gini ceritanya, kan tadi aku kan baru bikin video ya, kalau misalkan aku bakal dapat boarding pass for me to go to Indonesia, go back karena visa aku bermasalah. Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang sama aku dan dia nanya, "Are you Susilawati?" Dan aku bilang, "Yes, I am. Why?" Terus dia bilang, "Ya, gak tahu, aku cakap-cakap dia telepon sama orang di dalamnya, aku gak tahu siapa itu." Agak sedikit lama sih sama aku nggak bisa nggak dengerin karena ngomongnya pakai bahasa India dan aku nggak ngerti kan. So after that dia nanya, "Okay, Susi, the problem is clear, net, berarti udah kelar tuh problemnya. Kamu bahasa Indonesianya, kamu bisa stay di sini, landing di sini." Dan akhirnya aku repeat kan, "So I don't need to return to Indonesia." Dan aku bilang gitu kan, aku nggak usah balik lagi ke Indonesia nih, nggak usah. "So I can stay here for next week and attending the program," I said. And dia bilang, "Yes, tapi nanti lagi kamu pakai bahasa ya. Tapi lagi nanti lagi kamu nggak boleh ya pakai turis visa. Sedangkan kamu datang ke sini buat conference gitu." Benar-benar it's like magic, benar-benar magic banget. Masya Allah, masya Allah. Terima kasih buat semua yang udah doain. Selama aku di sini, 8 kali ya, 7. Pokoknya dari jam 1 siang sampai jam 8 malam.